Bingung cari tempat naruhnya, atau penjepitnya kurang kuat? Jumpa lagi dengan DR Kayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial memodifikasi lejibet agar bisa digunakan tanpa penjepit. Langkah pertama, potong penjepit seperti pada video dan sisakan beberapa senti untuk nantinya dibuat menempelkan ke papan. Langkah selanjutnya, buat tatakan penyangga dari bahan kayu dengan ketebalan 2 cm. Bila bahannya lebih tebal lagi, lebih bagus ya guys, karena tatakan HP-nya jadi lebih berat dan HP tidak mudah jatuh. Agar lebih estetik, saya membentuk lingkaran untuk tatakan penyangganya dengan alat seadanya, hemat budget soalnya. Lanjut, gergaji papan yang sudah ditandai tadi. Langkah selanjutnya, amplas papan tadi sampai halus. Agar tampilan pinggirnya lebih bagus, saya sengaja menipiskannya ya guys. Saya menggunakan mata amplas sisir biar lebih cepat prosesnya. Murah kok guys, cuma 10 ribuan. Setelah selesai, amplas lagi dengan amplas yang biasa. Tahap terakhir, tempelkan lejibet yang sudah dipotong tadi dengan tatakan penyangganya. Saya menggunakan buah-buah skrup biar lebih kuat ya guys.
antara sudah jadi. Selamat mencoba.